kapan lagi? Kapan bisa tunggu? Satu lagu belum putus. SMP berangkat lagi. Tul. Tul di nama lagu Wewa. Tungguin sampai selesai. Jangan ditinggal. Betul. Jangan lupa selesai kompas. Masih panjang tungguin. Masih, jangan ditinggal. Masih, durasinya tungguin. Jangan ditinggal. Masih yang merah. Masih yang merah. Rumah burung mantap. Durasinya tungguin. 3 banding 1. Mana bahasa menunggu. Jangan kemana-mana, di situ dulu. Jangan kemana-mana, di situ dulu. Tungguin. 3 banding 1. Tungguin sampai selesai. Tungguin itu. Tungguin. Masih yang merah. Jangan ditinggal, tungguin sampai selesai. Jangan ditinggal. Suaranya, Mas. Masih merah. Tuh, merah, tuh merah. Tuh, tuh merah. Tuh, dapat merah. Belum putus itu. Merah, lagunya, dikasihnya, tungguin. Merah, tuh. Tidak, Ren. Mang? Tiga banding satu itu merah durasinya. Berangkat lagi. Sama lagunya sendiri. Wih. Betul. Durasinya tungguin. Tiga banding satu. Wih. Masih. Merah betul. SIP. Masih. Belum putus itu SIP. Merah. Susah merah. Oke bos, ya saya dari rumah burung. Tadi saya kebetulan merekam burung dari punya Mase dan hasilnya saya lihat sangat luar biasa. Dan kalau boleh tahu nih Mase dari mana Mas ya? Saya dari Purwokerto Mas. Purwokerto. Purwokertonya mana itu Mas? Saya di Subang rumahnya. Oh, memang dapat informasi apa undangan itu? Dapat informasi dari Facebook aja sih. Oh, dapat informasi dari Facebook. Dari Purwokerto bawa berapa amunisi itu Mas? Untuk kenari saya cuma bawa satu. Bawa satu. Lain burung, burung apa aja itu? Lain burung bawa cucak hijau, alhamdulillah masuk satu juga. Oh, cucak hijau masuk satu juga. Ya, sama burung lovebird paut bawa dua. Masuk berapa itu? Lovebird pautnya belum oke ya. Iya. Ini burung kenari ini namanya siapa ya Mas ya? Namanya apa? Kupu-kupu malam Mas. Kupu-kupu malam. Ya. Oh iya, ini udah berapa lama dipelihara oleh Mas ini? Ini saya rawat sudah sekitar kurang lebih 7 bulanan. 7 bulan. Iya. Oh iya. Terus untuk rawatannya tuh susah apa enggak sih Mas ya untuk burung kenari ini? Enggak Mas, kalau ini rawatannya cuma pakai kenari set dari Epot Jaya aja untuk harian. Kalau mau main diganti dengan Prestis. Oh, kalau mau kontes gitu. Ya. Oh iya iya iya. Untuk mungkin apa pas mandi ada sistem kayak gitu? Ya kalau mandi bisa jemur. Sih, kalau mau berangkat untuk lomba harus mandi dulu ya. Oh, mandi dulu. Nah, biar segeran gitu. Untuk jemur, jemurnya untuk gimana? Jemur ini karena seri besar saya biasanya sekitar 2 sampai 3 jaman. Oh iya iya iya. Jadi untuk makanan khususnya ada nggak itu Mas? Makanan khusus wajib itu karena burung besar ya harus makanannya. Oh iya, itu ada apa itu ya? Apa sawi apa itu ya? Itu ada sawi, jagung, telur. Oh iya. Itu capcay itu. Capcay. Ayam mau bikin mie ayam aja nih itu ya udah komplit. Jadi memang dari Purwokerto ke sini punya target. Karena kita lomba ya tujuannya pasti kita cari juara ya. Iya iya. Alhamdulillah jadi burungnya juga mendukung kerjanya hari ini lagi bagus. Untuk apa arenanya tadi puas dengan arena di Cilacap sini Mas? Ya, arenanya sih bagus ya, cuma mungkin alamnya aja anginnya lagi. Oh, anginnya lagi kenceng banget. Oh iya. Jadi untuk selain di sini biasanya lombanya di mana? Saya berangkatnya sih luar kota ya. Luar cuma kota. Untuk nasional saya belum berangkat. Oh iya iya iya. Oh, tadi kupu-kupu malam ini termasuknya cowok apa cewek ini? Jantan. Jantan. <okay. laughs> Jadi cowok itu ya Mas ya. Ya oh, mantap sekali. Pantesan bunyinya
Ora patut. Namanya aja kupu-kupu malam. Oh iya, Jon. Kok kupu-kupu malam jantan kok malah kupu-kupu malam ya, Mas ya? Tadi untuk apa? Settingannya ada apa enggak? Enggak sih, Mas. Kalau gitu, kita hanya memaster satu burung satu sama lain aja. Oh iya ya, berarti burungnya banyak di rumah, Mas ya? Alhamdulillah lumayan banyak. Oh iya. Sini ini selain kenari ada cucak ijo, ada labet. Itu dibikin satu rumah atau terpisah? Enggak, kita satu tim, Mas. Posa, timnya namanya apa itu, Mas? Rocker SF. Rocker SF. Rocker SF. Oh iya, Rocker SF. Kalau saya khusus semua pegang kenari. Ini adalah tim dari Rocker SF dari Purwokerto. Dan hasilnya mungkin sangat memuaskan ya, Pak, Mas ya. Sudah datang jauh-jauh dan burungnya berprestasi semua. Ini terbukti sekali durasi dari kenari tadi cukup bagus. Dan mungkin agenda ke depan udah ada? Untuk agenda ke depan mungkin minggu depan Rocker SF mau silaturahmi di Aji Barang ya, Mas? Aji Barang. Oh iya, itu apa itu acara? Aji Mas apa itulah? Ya, alat pres biasa. Alat pres biasa. Oke. Oke. Mungkin apa ya? Mungkin sedikit itu saja. Terima kasih. Mungkin udah ganggu istirahatnya Mas. Semoga burung-burung Mas khususnya Rocker SF ya. Rocker SF semakin berjaya ke depannya, semakin berprestasi burung-burungnya dan sukses semuanya. Terima kasih ini Mas ya. Udah ganggu. Mas siapa ya, Mas ya? Sukma. Mas Sukma. Dan satunya lagi Mas siapa? Arifa. Elva, Mas Elva masih satu tim dengan Mas tadi yang bawa kenari ya, Mas ya, iya. Dari Purwokerto semua. Gimana itu awalnya? Kok suka dengan burung kicau? Iya. Ya, lihat dari mainnya. Lihat dari mainnya, terus ada suka. Awal-awalnya memang mau bikin kontes apa sekedar dipelihara di rumah? Sudah niat mau ikut kontes kayak gitu? Iya. Oh iya. Kalau boleh tahu nih burung namanya? Sakti. Sakti. Umurnya berapa? Nggak tahu itu. Kalau kurang lebih, aduh susah ya Mas ya. Kalau nggak dari kecil sendiri susah ya. Oh ya, ini pelihara udah berapa lama? Ya. Baru beli ini. Oh beli udah jadi gitu ya. Jadi. Udah. Berarti semenjak di tangan Mas itu udah berapa lama? Ya, kurang lebih ya. Belum ada setahun sih. Belum ada setahun. Iya. Ini jantan apa bukan? Jantan. Perawatannya sendiri susah apa nggak itu Mas? Enggak, perawatannya nggak susah. Untuk apa? Mungkin pakan, terus mandi itu gimana itu? Pakannya? Pakannya paling lokong sama proto. Kalau hariannya paling pisang. Harian pisang, terus jangkrik, proto. Pisang sama jangkrik. Oh, proto nggak pakai? Oh iya. Untuk mandinya mandi sendiri atau disemprot-semprot? Mandi sendiri. Mandi sendiri pakai karamba gitu. Oh iya. Menurut Mas ini apa? Susah nggak pelihara burung cucak ijo ini? Enggak susah? Rumah burung mantap!